Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gu artinya gelap, ru artinya cahaya. Guru yang menerangi kegelapan. Masya Allah. Jika diperkenankan untuk dibaca, mohon beri saya nasihat untuk pertanyaan. Saya seorang remaja, memiliki ibu, dia sudah tidak didengar. Jika saya melawan, maka saya akan durhaka. Akan tetapi cakap dia dengar itu cakap laki orang. Bagaimana harus saya lakukan? Sedangkan sesuai ceramah Ustaz, anak takkan bisa menggurui orang tuanya. Ibumu ini manusia. Ada orang yang di atas dia yang lebih tua. Kakaknya, abangnya, pamannya, omnya. Ada yang lebih tua. Tokoh adat, tokoh masyarakat, ulama, tokoh spiritual, orang yang dia hormati. Ngomong ke mereka, mereka yang akan sampaikan ke dia. Mereka yang akan manggil dia, menasihati dia. Nah, ini yang pertama lakukan. Yang kedua, doakan kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati ibu. Salat tahajud tengah malam. Sujud terakhir, minta dalam hati, jangan sebutkan mulut. Batal salat kalau pakai bahasa Indonesia. Doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursayin wa ala ala sahbihi ajma'in. Ya Allah, bukakan pintu hati ibuku supaya... Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang mukmin. Mudah-mudahan engkau tetap menjadi anak yang berbakti. Ini bagian dari ujian keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, and share.